warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kami dari Polres Cirebon Kota bersama Pemda, TNI dan stakeholder terkait melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa narkotika, psikotropika, obat sedia farmasi tanpa izin edar dan juga minuman keras. Adapun barang bukti yang saat ini dimusnahkan yaitu sebanyak 10.250 botol minuman keras. Yang kedua adalah narkotika jenis sabu sebanyak 100,39 gram. Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 70,7 gram. Narkotika jenis ganja sebanyak 118,159 gram. Serta obat-obat farmasi tanpa izin edar yang sah sebanyak 330.844 butir. Ini adalah merupakan wujud komitmen kami dari Polres Cirebon Kota bersama stakeholder terkait dan tentunya dibantu oleh masyarakat dalam rangka untuk memberantas peredaran narkoba dan juga minuman keras. Dan ini juga merupakan bagian dari upaya kami dalam rangka untuk melakukan cipta kondisi menjelang kegiatan pemilihan kubu yang sebenarnya memang sudah dilaksanakan dari proses pendaftaran yang dimulai pada tanggal 17 September kemarin. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap akan komitmen untuk melaksanakan pemberantasan terhadap narkoba dan obat tindak farmasi serta minuman keras. Dan kami juga tidak hanya melakukan tindakan yang sifatnya represif, tetapi kita akan melakukan penanggulangan yang diawali juga dengan tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Terima kasih. Dan juga kegiatan realisasi bersama antara pemerintah daerah kabupaten. Kita akan melakukan penegakan hukum ya, siapapun yang melanggar aturan hukum maka hukum harus ditegakkan. Tetapi upaya-upaya kita tentunya tidak hanya sekedar penegakan hukum ya. Kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Kami sudah turunkan tim penyuluh hukum untuk mensosialisasikan terkait masalah pemilu 2021 termasuk juga aturan-aturan prokes. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nanti akan dibentuk satgas covid internal dari masing-masing bakal calon kubu hingga nanti pada saat akan melaksanakan kegiatan penyerahan visi termasuk juga pada saat melakukan pemilihan dan termasuk kampanye itu dapat dilakukan ya, tetapi dengan protokol yang tetap yang sudah diterapkan di aturan yang berlaku. Masyarakat, bagaimana generasi muda kita juga jangan sampai terkena narkoba terus minum-minuman yang nantinya karena kepada masyarakat bahwa kita komitmen dalam pemberantasan ya, narkoba ini berada di tangan generasi-generasi muda. Saya oleh karenanya ini menjadikan lebih kepada mendekatkan diri kepada bersama sebenarnya masyarakat juga adil agar bisa tercegah dari ini karena narkoba dan minuman keras. Berminat untuk tidak menjadi korban itu adalah suatu 422 butir dan minuman beralkohol atau miras berbagai merek sebanyak 10.250 botol. Dan jangan terlalu dekat. Untuk warga yang menyaksikan, dimohon jangan terlalu dekat. Khawatir terkena pecahan. Tolong jangan ada yang...